Okey, dalam program lapar ke hari ni, tak tahu kita makan kat mana? Jom, tunggu lepas ni. Okey, hari ni kita dekat Juice Burger. Kita nak makan burger bakar. Nak tahu sedap tak sedap? Jom. Aduh, babe. Nama dia Duisburger. Sebenarnya dia berada dekat Duisburg, Germany. Atau satu daerah ataupun tempat lah, city lah dekat Germany ni. Kecil je tempat ni. Tapi dia ada burger yang halal. Itu kita cari yuk. Yang menu dia. So, burger kita akan try hari ni adalah barbecue burger. Ini antara yang favourite lah. Yang paling the bomb sekali. Ni dia. Juice burger, dia ada 3 kali daging kat situ. Tapi tak payah banyak sangat, lagi bajet. Nampaknya burger kita dah siap. Menu kita hari ni barbecue burger. Kat sini ada macam-macam je burger, dalam 5-6 jenis. Lepas tu, fries kita boleh pilih. Fries dia kat sini, kita pakai fries sweet potato. Dia pakai kentang, apa orang panggil? Kentang manis. Kentang manis, ubi keledek. Okay. Dia boleh pilih kentang biasa ke nak salad ke apa, boleh pilih kat sini. Untuk menu kali ni, harga dia €10.50. Okay, ni dia punya sweet potato. Tengok, crunchy tak crunchy. Rasanya dia goreng 2 kali, bagi jadi lembut dalam atau crunchy kat luar. Memang sedap, manis. Ini jarang dapat ni. Susah dapat-dapat ni. Jom kita tengok apa ada kat dalam burger dia ni. So, kita ada roti. Dia dah letak bawang goreng sikit. Yang sedap ni. Crunchy. Daging. So, dia ada dia punya macam bacon lah. Tapi ni halal ni. Dan sayur-sayur sikit. Okay, sos basic lah, sos tomato. And then kalau nak tambah sos tomato ataupun mayonis, boleh tambah. Kita try burger dia. Tengok sedap ke sedap. Cool. Nama mulut eh. Crunchy dia, juicy dia, complete lah. Mari kita masuk dalam dunia ni. Yang satu kita boleh pilih nak medium rare ke ataupun full cook lah. Well done lah orang cakap. Tapi yang paling best ambil medium rare. So dia ada juice-juice dia keluar. Kita dah tengok lagi. Menu kedua kita untuk hari ni, Linda Chili Cheese Fries nama dia. Okey, dia ada fries, ada baked bean, ada cheese. Memang padu. Boleh juga ambil ni dengan burger. Tapi kalau rasa full sangat, boleh makan ni saja. Kita tengok cheese dia. Dekat ni. Chili Cheese Fries ni harga dia €4.50. So kalau macam kita ambil burger tadi, harga dalam €10. Dia bagi fries biasa. So kalau kita nak tambah ni, so tambah lagi €3.50 nak tukar fries ni. Kalau macam sweet potato tadi pun, dia tambah lagi 50 sen. Harga sweet potato €1.50. So kita boleh tukar. Kalau nak ambil ni dengan burger, memang too much lah. Kalau tak, kita ambil salah satu je. Kita try sikit. Sebabkan production kita kecil, so menu dia 2 je lah. So kita tengok kru-kru kita makan apa. Makan baju kita burger. Pandik. Ni lah tuan punya. Tadi test dia punya je. Weh. Tak.